ンズ。行っちゃ行ってみっか。Alright, hello dengan nominasi and welcome back to Nobrian Sawado aka Nobrian Seka YouTube channel. Kali ini kita akan gacha untuk Ultra Vegito Blue. Ya. Ultra Vegito Blue. Dan di sini kalian bisa lihat Gogeta ya, Gogeta Blue di screen. Oh ya, BTW mungkin webcam saya agak delay tapi it is what it is ya. Jadi ini Gogeta Blue ya dengan background baru seperti ini. Ya, untuk merayakan Ultra Release untuk part 3 anniversary ke 5 ini luar biasa sih sebenarnya. Saya masih wow. Ya, jadi saya menggunakan Gogeta Blue ini agar menarik Vegito Blue ini ke akun saya ya. Brenda sekiranya akan gacha juga tapi nggak tahu sih ya, saya belum tanya. Kalau mau dan saya belum dapat karakter ini, sekiranya kita bisa apa namanya collab summon ya. Saya sudah mengajak beberapa konten kreator Dragon Ball Legends Indonesia namun mereka nggak bisa jir. What the freak, ada yang saya ngechat atau komen tidak dibales. What the hell, kalian semua sombong-sombong amat sih. Mike gitu nih. Jadi tis-watis, kita akan lihat untuk banner karakter ini. Ya udah bahas-bahas ya, sekiranya bahas-bahas sendiri agak telat tapi sudah kita apa namanya bahas-bahas secara lengkap dan luar biasa sih. Dan game ini cukup ngelag ya, saya masuk game kesulitan jujur. Saya nggak bisa masuk ke game ini beberapa menit begitu, sekitar 10 menitan item semua ya. Dan jangan lupa untuk ya, jika kalian mau hoodie dengan ini tulisan cepung ya, pakai gayanya si siapa namanya, pakaiannya Goku di sini, silahkan jika kalian minat monggo kalian bisa ganti apa namanya simbol ini dengan kapsul corp atau apapun itu, bahkan new world baby logo juga silahkan. Oke, di sini kita akan gacha kiranya satu kali rotasi aja cukup ya. Karena gem saya juga dari 0 sekarang sudah mencapai 7000. That's a lot ya, bisa dibilang kita dapat 7000 Chrono Crystal selama 2 minggu atau 1 minggu itu cepet sih. Bisa dibilang cepet banget. Jadi sering kali saya bilang bahwa game ini cukup free to play friendly. That's true. Tergantung kalian yang pakai ya. Untuk karakter feature seperti biasa kita akan bahas-bahas terlebih dahulu untuk video pertama untuk gacha. Yang pertama adalah Super Saiyajin Goto Super Saiyajin Vegito da atau Vegito Blue. Ini luar biasa ya. Namun goib pak, ini ultra ini pak, ini banner tergoib yang pernah ada. Untuk karakter yang lain sekiranya di sini ada Sword Hope Trunks, saya perlu bintang sedikit lah, plus main satu kopi lagi saya bisa zenkai karakter ini. Plus satu kopi ya, satu kopi dua kopi lah, tapi semoga nggak dapat ya karena saya nggak butuh. Terus ini adalah Zamas, mungkin adalah karakter yang kita akan dapatkan Zenkai besok pada saat Legend Festival akhir tahun ini. Terus juga Rose, ini luar biasa strong, masih bagus hingga sekarang ya. Ada Vegito, ini bagus juga. Dan ini dia Vegito. Untuk karakter yang lain ya, banner seperti ini sekiranya agak ya baik deh, karena semata saya nggak suka banner ultra ya, karena ya saya tidak akan mengejar Vegito Blue ini seperti Gamma ya, karena Gamma sendiri adalah android ya. Jadi itu suatu itu kalau pun nggak dapat ya. Ultra di sini 0,35 persentase yang cukup ya bayi, namun lebih mending daripada LF. Namun LF sendiri ketika di banner yang baru atau bannernya mereka LF tersebut itu 0,5 pak. Jadi persentase lebih tinggi daripada apa namanya Ultra ini. Ultra ini cuma 0,7 ketika di step kedua, step Ultra ya. 0,7 ini cukup tinggi dan bisa dapat karakter ini plus min 15k ya, 15k 20k sekiranya oke, karena ya 15k lah itu bisa harusnya. Tapi
tapi kalian cuma bisa dapat step ini setiap rotasi satu. Jadi kalian perlu 15 kali summon. 15 kali rotasi untuk minimal dapat ultra itu secara matematis ya by this. Dan jika di step biasa ini 30k chrono crystal pun belum tentu dapat. Belum tentu dapat ya. Belum tentu. Kalau kemarin saya ngejar gamma itu memang saya hitung dengan matematis 20k nggak berhasil, berarti ya plus main sedikit ya, nambah dikit lah ya, bisa harusnya ya. Kita harus percaya dengan persentase, dengan hitung-hitungan, dengan matematis ya. Oke, kita akan gacha untuk itu, dan kalian perlu 3000 chrono crystal untuk satu kali rotasi, sisanya gratis kalau nggak salah. Ini dia karakter-karakter feature-nya, rata-rata fusion dan juga future ya. Very interesting. Ini meta lagi pak, ini Frieza pak. Revive Frieza very strong. Oke, kita gacha. Oh ini guys sih mas, let's go. Bagi kalian yang gacha juga semoga beruntung ya. Satu kali rotasi untuk dapat itu luar biasa, beruntung pak. Oh kita langsung parking guaranteed. Bentar, ini BGM-nya keras amat ya. Oh ya, BGM-nya ini copyright ya, jadi saya ganti pakai BGM-nya yang saya sukai. Boku no Banda so, Mr. Satanda. Semoga sesuatu yang baru lah ya. Ore ga uchu saikyo da. Untuk gacha atau tidak kembali lagi ke Anda ya. Namun saya tidak merekomendasikan sih. Untuk speed to play itu agak ya bayi. Ini dia step yang kita tunggu-tunggu. Ultra rage 2 kali ya. Tahu dapat GG sih. Lihat keberuntungan saya busuk di banner sebelumnya kan. Kalau kita dapat ya baik, karena dan ini saya benci sekali dengan Namek ya. Ijo-ijo royo-royo ini ya baik deh. Oke. Vegito yang salah desu ne. Oke. Vegito yang salah desu ne. Oke, fake out. Why? Mungkin dapat equipment itu karakter besok Legend Festival. Step ketiga, dan habis ini kita free. Jangan berharap dapat ya di satu kali rotasi seperti ini. Tapi kalau dapat ya beruntung sekali. Damn, kita dapat Namek terus. Ya baik deh. Namek mulu. Yo. Vegeta blue harusnya sih. Dan last step habis ini. Yeah, ya baik nih. Damasu. Itu masih bagus loh. Apalagi meta kali ini musuhnya adalah elemen merah. Ya baik deh. Lord Chill tuh. Super Gogeta. Dan ini dia yang terakhir. Ini guys sih mas. Dan sini ada tiket ya. Kalian bisa tukarkan dengan LF ataupun item-item yang lain. Oh, this is featured karakter babonya LF ya. Semoga nggak ada Broly, karena Broly kita dapat LF jadi sedih ya.
Nah, no, no, terang sekali kalau bisa sih. Yosa, Vegito untuk Vegito GG sih, tapi nggak mungkin, hampir nggak mungkin kita dapat Vegito untuk Vegito. Kok iratis. Nandes kore wa. Sukushi wa. Onarima. Kisama ga. Kimon ka. Ore no ito de. Jima ka. Bum bum. Back out. Omae wa koko de owari da. Waduh. Ah, sudah aku dukung. Minimal terang boleh lah nambah bintang untuk showcase ya. Malah ini Pak, ini bintang berapa sih? Oh, sebenarnya merah 2 itu udah cukup banget. Jadi itu sekiranya untuk video kali ini ya, part 1. Nanti part 2 mungkin saya akan collab dengan apa namanya? Dengan Brenda ya. Dan di sini game saya mau habis. Jadi satu kali video lagi dan saya angkat tangannya. Saya udah nggak mau ngejar, saya traumatik dengan Ultra ya. Kiranya itu untuk video kali ini. Thank you for watching minasan and see you to the next one. Matane. Dan semoga kalian yang nonton beruntungnya, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe. Matane ya.